Manusia Serigala Jilid 29 Dugaanmu keliru, di dalam sayur dan arak itu sama sekali tak ada racunnya, siapa suruh takaran arakmu kelewat jelek sedang arak tadi kau teguk begitu cepat dan terburu-buru, tentu saja kepalamu jadi pening. Ketika cengkeraman sektiong giok atas nona berbaju kuning itu mengenai sasaran yang kosong, hampir saja dia tidak mampu menahan tubuhnya yang sedang menerjang ke muka. Dia mesti maju empat lima langkah dengan terhuyung-huyung lebih dulu sebelum akhirnya dapat mengendalikan keseimbangan badannya. Saat ini, dia baru merasa kalau dia memang tak kuat minum arak. Perutnya merasa panas seperti dibakar, matanya berkunang-kunang, dan tubuhnya terasa ringan. Akan tetapi, kesadaran pikirannya masih tetap jernih. Semua yang diucapkan Nona Berbaju Kuning itu pun dapat didengarnya dengan jelas sambil maju dengan sempoyongan, lalu berpegangan di tepi meja ia berseru, "Arak, apakah itu? Mengapa hanya secawan pun sudah memabukkan orang? Arak itu dihasilkan dari wilayah inlam." Sama tersohornya seperti teh dari Foo oh namanya arak seratus buah pekok sinchiu. Bila sampai mabuk maka empat jam kemudian baru akan sadar, karena itu kuanjurkan kepadamu untuk meneguk secawan lagi agar mabuk kepayang dan tidur senyenyaknya. Dengan begitu semua kelelahan yang kau derita selama beberapa hari ini pun akan hilang lenyap tak berbekas. Waktu itu Sik yong Geok memang sedang dipengaruhi oleh arak. Mendengar perkataan tersebut, ia pun bergumam, "Baik, baik, akan kuteguk secawan lagi biar betul-betul mabuk." Diangkatnya cawan araknya, lalu meneguk isinya sampai habis. Ketika arak kedua sudah masuk ke dalam perut, dia pun jatuh tak sadarkan diri, menanti dia sadar kembali. Pemandangan di sekeliling tempat itu sama sekali telah berubah. Kini dia sudah berada dalam sebuah ruangan batu yang gelap gulita tanpa cahaya lentera, suasana hening dan gelap, namun secara lamat-lamat dia mengendus bau harum semerbak yang menusuk hidung. a a a a, -a i, -i. Suara laa napas panjang mendadak bergema dari sisi tubuhnya, hal ini membuatnya cepat-cepat berpaling ke samping. Pada jarak tiga kaki di sisinya terdapat pula sebuah pembaringan, dari balik kelambu dia seperti melihat ada orang sedang duduk di situ. Apa yang terlihat tentu saja amat mencengangkan Sektiong si Giok, tanpa terasa pikirnya. Aai siapa pula orang itu? Belum habis singatan tersebut melintas lewat, tiba-tiba dari balik kelambu sudah kedengaran seseorang berkata, "Kau sudah sadar dari mabuk? Gara-gara rakus minum akibatnya urusan jadi terbengkalai." akan kulat bagaimana caramu menyelesaikan persoalan ini. Nada suaranya halus dan lembut, sudah jelas berasal dari seorang perempuan. Siapakah kau? Mengapa kau pun bisa berada di sini? Tanya Sik Tiong Giok cepat. Aku adalah Li Peng, sudah tiga hari terkurung di tempat ini. Si Tiong Giok menjadi girang sekali setelah mendengar perkataan itu, cepat dia berseru. Oh 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 oh, Adik, pengakhirnya aku berhasil juga menemukan dirimu. Li Peng menghela nafas. Aaai, sekalipun berhasil ditemukan tapi apa gunanya? Paling tidak kau harus berusaha untuk melepaskan diri dari kurungan ini. Baik, akan kuusahakan. Pada saat itulah pintu ruangan dibuka orang, kemudian muncul seorang perempuan jelek yang bertubuh kekar, kepada si anak muda itu segera serunya. Hei bocah muda! cepat keluar. Chuan putri kami hendak bertemu denganmu. Si Tiong Giok segera mendengus dingin. HMM, bagus sekali, kebetulan aku memang hendak berjumpa dengannya, hayo berangkat. Dia melompat bangun dari atas pembaringan lalu mengikuti di belakang perempuan jelek itu. Setelah melalui sebuah halaman, di sekitar situ tidak nampak gedung lain selain sebuah ruangan besar. Di tengah ruangan telah siap tiga buah meja yang diatur dalam posisi segitiga, Sik Tiong Giyok dipersilahkan duduk di meja sebelah kanan. Suasana di sekeliling tempat itu amat hening, selain Sik Tiong Giyok seorang, pada kedua meja lainnya nampak kosong. Di kedua belah sisi meja berdiri dua belas gadis berbaju ringkas, semua enam memegang pedang yang terhunus, sikapnya seperti lagi menghadapi musuh besar. Si Tiong Giok memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, lalu ujarnya dingin. Di manakah tuan putri kalian? Kenapa sih kau mesti terburu nafsu? Sebentar toh akan datang juga. Belum habis perkataan itu diutarakan, mendadak terdengar suara irama musik bergema dari kejauhan sana dan makin lama semakin mendekat. Mula-mula yang muncul lebih dulu adalah empat orang gadis berdendan keraton yang masing-masing membawa sebuah baki kemala berisi barang kebutuhan, di belakangnya menyusul empat orang bocah perempuan yang membawa dupa, masing-masing meletakkan dupa tersebut di meja bagian tengah. Dalam waktu singkat bau dupa menyelimuti seluruh ruangan serta menyiarkan bau harum semerbak. Diam-diam sekte Yong Giok mengumpat setelah menyaksikan kejadian tersebut besar amat lagaknya. Mendadak terdengar suara bentakan nyaring berkumandang datang dengan lantang. Chwon putri tiba. Bersamaan dengan suara bentakan itu tampak seorang nona cantik berbaju hitam pelan-pelan masuk ke dalam ruangan dan menduduki kursi utama. Si Tiong Giok segera mendengus sambil mengomel. Tak heran kalau Giliong Oh didirikan jauh di luar perbatasan. Ternyata pengikutnya adalah sekawanan manusia yang belum berbudaya. Atas dasar apa kau berkata begitu? Tolong tanya apa kedudukanku sekarang? Kenapa mesti ditanya lagi? Tentu saja seorang tamu agung. Kalau memang seorang tamu agung, mengapa kau menyekapku dalam penjara batu? Beginikah cara melayani tamu agungnya? Giliong Kuncu segera tertawa. Tahukah kawan antara lelaki dan perempuan dipisahkan oleh batas-batas moral tertentu? Sebagaimana kau ketahui, semua penghuni Giliong Oh adalah anak gadis, selainkah seorang yang laki-laki tak ada cowok di sini, padahal kau lagi mabuk, apa salahnya bila kuambil tindakan pengamanan sebelum terjadi sesuatu yang melanggar susila? Huh, kau betul-betul kelewat memandang hina aku. Tapi bukankah dalam ruangan batu itu terdapat juga seorang nona? Dia si dayang kami yang kabur, tentu saja lain ceritanya. Baik, kita jangan membicarakan soal semacam itu lagi. Sekarang sampaikan kepadaku, ada urusan apa kau mengundangku kemari? Sejak keraton kami didirikan pada 30 tahun berselang, selama ini hanya kau seorang yang berhasil masuk kemari. Tahukah kau akan peraturan yang berlaku di sini? Peraturan yang berlaku di sini kelewat banyak, membuat aku mengingat pun menjadi segan. Sahut Tiong Giok sambil tertawa. Bagi setiap lelaki yang memasuki daerah terlarang dari istana kami, maka dia hanya mempunyai dua pilihan saja. Mendadak Tiong Giok tertawa tergelak. Haah, haah, haah. Aku mengerti. Bukankah kau hendak mencari menantu? Sayang sekali, Pangeranmu tak punya minat dalam hal ini. Paras muka Giliong kuncu segera berubah hebat, serunya dingin. Apabila kau masih saja berbicara semaunya sendiri, jangan salahkan kalau aku tak akan bersikap sungkan-sungkan lagi kepadamu. Sejak permulaan dulu, kalian tak pernah bersikap sungkan kepadaku. Kalau memang tak senang, mari kita melangsungkan pertarungan lagi. Untuk sesaat lamanya Giliong Kuncu jadi tertegun, bisiknya kemudian. Kau memang sangat, sangat, kau tak usah mengumpak diri lagi, kau pun sombong. Aku orang sisik lebih suka mati daripada dihina. Apakah kau beranggapan ilmu esilatku eh tak mampu melebihi dirimu? Dalam ilmu silat terdapat dua aliran yang berbeda yaitu aliran keras dan aliran lunak, Masing-masing aliran pun mempunyai kelebihan yang tersendiri. Apakah Nona berhasrat untuk melangsungkan suatu pertarungan lagi denganku? Sembari berkata dia segera bangkit berdiri, tiba-tiba kedelapan orang gadis berbaju ringkas yang berdiri di kedua belah sisi ruangan bertindak cepat dengan mengepung di sekelilingnya sementara kedelapan bilah pedang mereka mengancam datang dari delapan penjuru serta menempelkan ujung pedangnya di depan tubuh Sik Giok. Menyaksikan kejadian tersebut Sik Tiong Giok segera tertawa terbahak-bahak. Haa apakah kalian hendak mengandalkan jumlah yang banyak? Tapi sayang ancaman semacam ini tak akan membuatku takut. Giliong Kuncu termenung beberapa saat lamanya, kemudian sambil mengulapkan tangannya pelan-pelan dia berkata, Kalian boleh mengundurkan diri dari ruangan ini, aku percaya dia tak akan berani bertindak kasar kepadaku. Budak terima perintah, sahut kawanan gadis berpakaian ringkas itu serentak. Kembali Giliong Kuncu berkata, Bila kau bertarung melawanku, Aku percaya dengan kepandaian silat yang sekarang kau miliki, kita dapat bertarung seimbang tanpa ada yang menang dan tak ada yang kalah, tetapi kau harus mengerti, di dalam istana Giliong Tiongku ini masih terdapat seratusan orang jago lihai yang berilmu tinggi, kau tak nanti mampu menandingi mereka semua. Lebih baik hancur sebagai kemala daripada utus sebagai genteng, aku punya semangat untuk bertarung hingga titik darah penghabisan. Eh, kegagahanmu memang sangat mengagumkan, seru Giliong kuncu tertawa. Setelah mengucapkan perkataan itu, tiba-tiba saja dia tutup mulut dan tidak berbicara lagi. Untuk beberapa saat lamanya, suasana dalam ruangan itu menjadi sunyi, senyap, dan tak kedengaran sedikit suara pun. Secara diam-diam Sektiong Giok segera menghimpun seluruh tenaga dalam yang dimilikinya untuk bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan. Asal pihak musuh menyerang lebih dulu, maka dia pun akan melancarkan serangan balasan dengan sekuat tenaga. Siapa tahu suasana tetap berlalu dalam keheningan dan tak nampak suatu gerakan pun, malah suara napas pun seakan akan tak terdengar lagi. Lama kelamaan Sek Tiong Giok jadi keheranan, dengan cepat dia mengangkat kepalanya dan memandang sekejap ke arah Giliong Kuncu. Ternyata Giliong Kuncu sedang berdiri tak bergerak di tempat, semula persis seperti sebuah patung batu. Selisih jarak di antara mereka berdua boleh dibilang dekat sekali, lagi pula Giliong Kuncu telah melepaskan kain hitam pelindung badannya. Hal ini membuat Sik Tiong Giok dapat melihat wajah perempuan itu dengan jelas sekali. Rambutnya yang panjang terurai sepanjang bahu, alis matanya panjang dan melentik, sepasang matanya bulat besar, bibirnya kecil mungil dan saat itu sedang menyungging sekulum senyuman. Tiba-tiba Sik Tiong Giok merasakan wajahnya berubah jadi merah padam, buru-buru dia melengos ke arah lain, sementara hati kecilnya dia memuji benar-benar seorang perempuan yang amat cantik mendadak terdengar suara teguran lembut menggema di sisi telinganya Mengapa sih kamu tak berani menengokku Sik Tiong giok segera mendengus Hmm Mengapa aku tak berani menengokmu kalau begitu berpalinglah dan coba tengok wajahku dengan penuh seksama Si Tiong giok benar-benar berpaling serta mengamati wajah perempuan itu dengan seksama tapi begitu dia memandang dengan serius tiba-tiba saja, pemuda itu merasakan peredaran di dalam tubuhnya mengalir dengan cepatnya, bahkan denyut jantungnya terasa bertambah keras. Ia merasa Giliong Kuncu yang cantik itu memancarkan semacam rangsangan nafsu wirahi yang membuat perasaan orang jadi bergolak keras dan pikirannya jadi kalut. Dalam keadaan seperti inilah terdengar Giliong Kuncu berkata lagi dengan lembut. Sekarang ikutilah aku, mari. Suara halus itu, lembut dan amat manis, bahkan secara lamat-lamat mengandung daya rangsangan yang dapat membetut sukma. Si Tiong Giok merasakan hatinya bergetar keras tanpa terasa dia berjalan mengikuti di belakang nona tersebut, ia tak tahu kemana mereka telah pergi dan menempuh perjalanan berapa jauh. Lebih kurang seperminum teh kemudian, tiba-tiba pandangan matanya jadi silau. Ternyata mereka telah memasuki sebuah kamar tidur yang sangat indah dan menawan. Mendadak kesadaran Sik Tiong Giok seperti menjadi jernih kembali, ia membalikan badan dan siap berlalu dari situ. Tiba-tiba segulung bau harum semerbak berhembus lewat kemudian pandangan matanya jadi silau, wajah yang cantik molek itu tahu-tahu sudah menghadang di hadapannya. Terdengar nona itu berkata sambil tertawa. Setelah kemari, Kenapa harus pergi lagi? Kau hendak pergi kemana? Si Tiong Giok segera berpaling, sorot matanya persis saling beradu pandangan dengan sinar mata perempuan itu. Dari balik matanya yang jeli, terasa pancaran daya pengaruh yang kuat membuat perasaan si Tiong Giok segera bergolak kembali dengan hebatnya. Sebuah tangan yang putih dan lembut diulurkan ke depan dan menggenggam pergelangan tangan kanannya. Di balik telapak tangannya yang halus dan lembut itu seakan-akan membawa aliran listrik yang sangat kuat, membakar api birahi di dalam tubuh Sik Tiong Giok sehingga berkobar dengan hebatnya. Terutama sekali di bawah kedipan matanya yang jeli, seperti ada dua buah pisau tajam yang menembusi lubuk hati pemuda itu. Kesemuanya ini membuat orang tak berani membangkang juga tak berani membantah. Untung juga si Tiong Giok mempunyai bakat yang baik, dengan sekuat tenaga dia berusaha mengendalikan gejolak perasaannya dengan mengabitkan tangannya keras-keras, lalu sambil mendengus ujarnya. Cepat lepaskan aku. Sayang sekali genggaman tangannya yang halus lembut itu seperti susah untuk dilepaskan. Saat itulah terdengar suara yang halus lembut itu kembali berbisik dengan pelan. Apa sih yang kau takuti? Aku toh tak akan menelanmu, si Tiong Giok tak sanggup mempertahankan diri lagi. Napasnya jadi tersengkal-sengkal, mendadak dia menyambar pinggang orang yang langsing dengan tangan kirinya kemudian dipeluknya kencang-kencang, bibirnya digerakkan mendekati bibir perempuan itu sambil bergumam, entah apa saja yang dikatakan olehnya. Dalam keadaan kritis dan sangat berbahaya inilah, mendadak terdengar suara genta dibunyikan bertalu-talu. Giliong Kuncu kelihatan sangat terkejut, paras mukanya segera berubah hebat dan sikapnya pulih kembali jadi dingin dan kaku. Mendadak dia mendorong tubuh Sik Giok yang berada di dalam pelukannya lalu bertepuk tangan keras. Seorang nona berbaju kuning segera munculkan diri sambil berseru. Budak menanti perintah. Bawa kembali orang ini ke ruang batu perintah Giliong Kuncu dingin. Nona berbaju kuning itu mengiyakan, dia segera berpaling ke arah Sik Tiong Giok sambil katanya, Mari ikut aku. Dalam pada itu Sik Tiong Giok masih tetap berdiri termangu sambil mengawasi Giliong Kuncu tanpa berkedip, tampaknya dia seperti berat hati untuk meninggalkan tempat tersebut. Sambil tersenyum Giliong Kuncu segera berkata, Pergilah bersamanya. Si Tiong Giok menyahut dan membalikan badan, lalu berjalan keluar dari ruangan dengan langkah lebar. Nona berbaju kuning itu membawa Sik Tiong Giok melalui dua buah gedung besar sebelum akhirnya tiba di sebuah ruangan, di sana terlihat ada beberapa orang perempuan jelek bertubuh kekar sedang melakukan penjagaan. Setelah menyerahkan Sik Tiong Giok kepada perempuan jelek itu, Nona berbaju kuning tadi balik badan dan beranjak pergi dari situ. Setelah memandang wajah perempuan jelek itu, di dalam benak Sik Tiong Giok segera muncul bayangan tubuh dari Lipeng, kesadaran pikirannya juga segera pulih kembali seperti sedia kala, tanpa terasa dia berpikir, "Apa yang telah kulakukan selama ini?" Baru saja ingatan tersebut melintas lewat, dari sisi telinganya sudah terdengar suara yang parau dan kasar berseru, "Hei, si burung dungu, ayo cepat jalan, kenapa masih berdiri saja di sana?" Mendadak, Sektiong Giok merasakan hatinya bergetar keras. Satu ingatan melintas lewat di dalam benaknya, kemudian sambil tersenyum, dia berjalan menuju ke depan. Beberapa langkah kemudian, setelah mengikuti di belakang perempuan jelek itu, secara diam-diam dia menggerakkan jarinya secepat kilat. Ia totok jalan darah di bawah iganya. Seketika itu juga, perempuan jelek bertubuh kekar itu berdiri kaku di tempat semula, seperti sebuah patung batu. Tanpa memperhatikan barang sekejap pun, Sik Tiong Giok segera membalikan badan sambil berlarian ke muka dalam waktu singkat dia telah berhasil menyusul si nona berbaju kuning itu. Hawa nafsu membunuhnya kini sudah berkobar, dengan suatu gerakan yang amat cepat dia menyelinap ke belakang tubuh gadis tersebut kemudian mencengkeram lengannya. Dalam kagetnya, Nona berbaju kuning itu bermaksud akan berpaling, tapi Sik Tiong Giok mengayunkan kembali jari tangannya menotok jalan darah Nona tadi. Kontan saja, gadis itu tak mampu bergerak maupun berbicara, hanya sepasang matanya terbelalak lebar dengan pandangan tertegun. Sambil menggertak gigi Sik Tiong Giok, segera melemparkan tubuh itu ke tengah udara. Bagaikan sebutir kelereng tubuh nona berbaju kuning itu terpental ke atas atap rumah, kemudian terbanting kembali ke bawah dengan kepalanya lebih dulu. Praaak! Tak ampun betok kepalanya hancur berantakan dan selembar jiwanya melayang meninggalkan raganya. Si Tiong Giok tidak berhenti lama setelah melakukan pekerjaan tersebut, dengan suatu gerakan cepat dia balik kembali ke sisi perempuan jelek tadi kemudian menepuk pula punggungnya. Perempuan jelek itu segera memperoleh kembali kesadarannya dan meneruskan perjalannya ke depan. Oleh karena gerakan tangan Sik Tiong Giok yang lincah dan cekatan serta waktu yang teramat singkat, maka perempuan bermuka jelek itu hanya merasa sedikit tertegun saja lalu sadar kembali, ia sama sekali tidak curiga kalau jalan darahnya baru saja ditotok orang. Oleh sebab itu tanpa rasa curiga sedikit pun juga, dia meneruskan perjalanannya membawa Sik Tiong Giok menuju ke ruang batu. Baru saja dia muncul di depan ruang batu, Li sudah berseru kegirangan. Engkoh Giok, akhirnya kau kembali juga, saking tak sabarnya hampir saja aku hendak menerjang keluar dari es ini. Mengapa kau tidak berbuat begitu tanya Sik Tiong Giok dengan perasaan tercengang. Li Peng tertawa. Aku percaya kau pasti punya akal untuk balik kemari. Aku takut mengganggu rencana besarmu, sehingga urusannya jadi terbengkalai. Dan sekarang, sekarang kenapa? Sekarang aku berharap mempunyai banyak waktu untuk berkumpul bersama dirimu. Ketika berbicara sampai di sini, tiba-tiba saja sepasang pipinya berubah jadi semu merah. Setelah tersenyum malu-malu, ia menundukkan kepalanya rendah-rendah. Cepat-cepat Sik Tiong Giok mengalihkan pokok pembicaraan ke masalah lain, katanya sambil tertawa. Keadaanku pada hari ini sungguh amat berbahaya, andai kata suara genta tidak bergema pada saatnya yang tepat mungkin aku sudah terjerumus ke dalam neraka dan tak bisa menolong diri lagi. Oh oh oh, apa yang telah kau jumpai? Cepat ceritakan kepadaku. Si Tiong Giok tertawa hambar. Aku tak akan berani mu. Tentu saja apa yang ku alami akan ku ceritakan semua. Secara ringkas dia pun menceritakan apa yang telah dialaminya belum lama berselang. Ketika selesai mendengar kisah tersebut, Li Peng jadi amat marah dan mendongkol, dengan kening berkerut serunya seraya mendengus. HMM, betul-betul tak tahu malu, menggunakan paras cantik menyesatkan orang, terhitung orang macam apakah dia itu? Sementara mereka berdua sedang bercakap-cakap, mendadak dari luar sana terdengar suara gaduh, dengan perasaan keheranan mereka pun mendekati pintu melongok keluar. Di luar gedung tampak lima orang nona berbaju kuning sedang melarikan diri terbirit-birit sedangkan di belakang mereka nampak dua sosok bayangan manusia mengejar dengan ketatnya. Dalam waktu singkat kedua belah pihak telah saling susul-menyusul. HMM, habis sudah riwayat hidup beberapa orang budak sialan itu, dengus Li Peng tiba-tiba. Dengan perasaan tercengang Sik Tiong Giok berseru, semenjak telaga Giliong Oh didirikan, konon selama tiga puluh tahun belum pernah ada lelaki yang masuk kemari. Siapakah kedua orang itu? Nyata sekali mereka berhasil menerobos istana Giliong belum habis perkataan itu diutarakan dari kejauhan sana telah berkumandang datang dua kali jeritan ngeri yang memilkan hati, dua orang gadis berbaju kuning roboh terjengkang ke atas tanah dalam keadaan tak bernyawa lagi. Berhasil dengan serangan mautnya, kedua sosok bayangan manusia itu tidak berhenti sampai di situ saja, dengan kecepatan luar biasa mereka menyusul kembali ke arah keempat korban lainnya. Gerakan tubuh dari mereka berdua memang sangat hebat Dalam sekejap Matthew kembali korbannya berhasil tersusul Ketika keempat kepalan mereka diayunkan ke depan Di antara deruan angin pukulan yang kuat Jeritan ngeri yang memilukan hati segera bergema saling susul-menyusul Tahu-tahu keempat orang gadis berbaju kuning itu sudah roboh terjungkal ke atas tanah Dengan kematian semua korbannya kedua orang pengejarnya baru menghentikan pengejaran dan celingukan sekejap memperhatikan keadaan di sekeliling tempat itu. Pangeran Serigala Langit Sikte Yong Giok benar-benar dibuat tercengang oleh adegan yang baru saja berlangsung di hadapannya, apalagi di dalam beberapa gebrakan saja kedua orang tersebut berhasil membunuh beberapa orang budak berbaju kuning, pikirnya kemudian. Ak dengar selama 30 tahun terakhir ini belum pernah ada seorang lelaki pun yang pernah memasuki istana Gilyong Kyong, lalu siapakah kedua orang itu? Setelah kedua orang pembunuh itu menghentikan pengejaran, keadaan mereka pun dapat terlihat dengan lebih jelas. Ternyata kedua orang itu adalah lelaki berusia pertengahan yang berbaju ringkas dan menyoren senjata di punggungnya, yang seorang berwajah tampan sebaliknya yang lain berwajah jelek. Setelah memeriksa sekejap keadaan di sekeliling tempat itu, akhirnya lelaki bermuka jelek itu memandang ke arah ruang batu di mana Sik Tiong giok disekap, serunya kemudian dengan lantang. Apabila kalian adalah tawanan yang disekap di liong kuncu di sana, Cepatlah manfaatkan kesempatan ini untuk meninggalkan tempat tersebut Baru saja Li penghendak menjawab, Sik Tiong Giok telah menghalangi niatnya itu sambil berbisik Jangan bergerak dulu, sebentar akan ada keramaian untuk ditonton Benar juga, baru saja ia selesai berbicara, suara genta telah bergema di seluruh istana Giliong Kiong Menyusul kemudian serentetan suara musik yang lembut berkumandang pula membelah angkasa. Pada saat yang bersamaan, dari balik lapangan telah muncul sejumlah manusia. Begitu melihat kemunculan orang-orang itu, Lipeng segera berseru lirih. Coba kau lihat, banyak juga yang datang. Ada jago-jago dari Xiao Lin Pei, Gobi Pei, Hoasan Pei. Coba kau lihat, pihak Butong Pei pun turut hadir. Sersik Tiong Giok pula sambil tertawa. Yaa, mereka benar-benar punya kemampuan, nyatanya semua jago berhasil menyerbu masuk ke dalam istana Gili Kiong ini. Aku tebak mereka bukan menyerbu masuk dengan kekerasan, tapi dijemput oleh orang-orang yang diutus Gili Long Kiong. Aha, mana mungkin? Aku tidak percaya Sektiong Giok segera tertawa. Apakah kau tidak melihat sederet bangunan rumah kayu di... Sisi tanah lapang itu, ujarnya. Maksudmu mereka adalah orang-orang yang semula disekap dalam rumah kayu itu? Ya, aku rasa memang begitu, sahut Sik Tiong Giok sambil mengangguk. Hanya entah siapa yang telah membebaskan mereka semua. Sementara mereka masih berbincang-bincang, situasi dalam arna telah terjadi perubahan. Jago-jago dari pihak Giliong-Kyong telah bermunculan pula dari segala penjuru lapangan, dengan begitu kedua belah pihak pun telah saling berhadapan satu dengan lainnya. Di satu tempat jagonya terdiri dari lelaki semua, sedangkan di pihak lain jago-jagonya terdiri dari perempuan semua. Di pihak kaum perempuan tentu saja dipimpin oleh Giliong-Kuncuk, tampak ia duduk di balik sebuah kelambu dan lamat-lamat masih kelihatan bayangan tubuhnya. Sedangkan di pihak kaum lelaki ada yang berdandan Huesio, pendeta maupun orang preman namun tak ada pentolannya, mereka sedang menanti dengan perasaan gelisah. Tiba-tiba dari balik tirai kelambu berkumandang suara teguran yang dingin dan kaku. Siapa yang telah membebaskan kalian semua? Siapa pemimpin kalian? Hayo suruh keluar untuk menjawab." Biarpun nada suaranya sangat halus dan lembut, namun setiap patah katanya serasa menusuk pendengaran. Dari kelompok kaum lelaki segera berjalan keluar seorang kakek Ceking yang bertubuh kerdil, sahutnya sambil tertawa terkekeh-kekeh. He "Eh, he eh, he eh, berhubung dari kelompok kami tidak terpilih seorang pemimpin pun," Terpaksa biar aku si kerdil yang mewakili mereka untuk terbicara. Si Tiong Giok terkejut sekali sesudah mengetahui siapa orang itu, sebelum ia sempat berbicara terdengar Li Peng berseru dengan perasaan kaget bercampur keheranan. Hei, kenapa susuk cebol pun berada di sini? Coba kau lihat sepasang manusia jelek dari Zucuan pun ikut datang. Li Peng segera menggelengkan kepalanya berulang kali, katanya. Aku tidak kenal dengan mereka. Belum pernah aku bertemu dengan kedua orang itu. Si kakek ceking yang bertubuh kerdil itu tak lain adalah si kakek cebol yang berjalan di bawah tanah. "Kongsun Swan tampaknya sudah menjadi pembawaannya. Setiap pembicaraannya maupun gerak-geriknya, baik di saat tenang ataupun tegang, ia tak pernah lupa dengan gerakannya yang kocak." Gilyong kuncu yang berada di balik tirai segera berkata dengan suara ketus. Kalau toh kau sudah menampilkan diri, apakah bisa juga mengambilkan keputusan untuk mereka semua? Kakek cebol berjalan di bawah tanah tertawa terkekeh-kekeh. Heeh, heeh, he eh, Setelah terpilih di antara mereka, paling tidak aku toh bisa mengambilkan setengah keputusan bagi mereka, bukan begitu? Gilyong kuncul segera mendengus dingin. Bagus sekali. Sekarang katakan dahulu. Siapa yang telah membebaskan kalian dari sekapan di rumah-rumah kayu itu? Memang ada seseorang telah melakukan hal tersebut, sayang sekali aku tidak kenal siapakah orang itu. HMM, apakah arti perkataanmu umpat giliong kuncu amat gusar? Kakek cebol berjalan di bawah tanah segera tertawa lagi, jangan peduli apa arti perkataan itu, yang jelas kami. Semua benar-benar sudah terlepas dari kurungan. Sekarang ku perintahkah kepada kalian semua agar segera kembali ke dalam kamar tahanan masing-masing serta menunggu keputusanku nanti. Kau anggap kami akan berbuat seperti apa yang kau perintahkan? Kenapa? Jadi kalian bermaksud hendak menantang perintahku ini? Mau memberontak rupanya? Kecuali sanggup menaklukkan kami semua sekali lagi, kalau tidak, jangan bermimpi lagi di siang hari bolong, sebab aku tahu perbuatan itu bukan suatu pekerjaan yang gampang. Baru saja perkataan itu selesai diucapkan mendadak tirai hitam itu disingkapkan dan muncullah seorang perempuan berparas cantik duduk di sebuah bangku. Sekilas pandangan orang tidak akan tertarik oleh kecantikannya, tapi bilakah sudah memandangnya sekejap maka tak tahan akan memandang lagi untuk kedua kalinya. Begitu seterusnya, nyata dia memang seorang perempuan yang sangat cantik. Dengan kerlingan matanya yang tajam ia memperhatikan sekejap orang-orang itu, kemudian ujarnya dingin. Kau anggap aku tidak memiliki kemampuan untuk berbaut begitu? Ya betul, aku menganggap kau memang tak mampu, jawab si kakek cebul sambil tertawa. Giliong kuncul-kuncul segera tertawa dingin, sambil mengulapkan tangannya dia berseru. Ui Kyo Li, segera turun ke Arna dan bekuk mereka semua serta kembalikan ke kamar tahanan. Baru saja perintah diberikan, sembilan orang perempuan berbaju kuning yang berada di hadapannya telah menyahut sambil meloloskan pedang, serentak mereka menerjang ke arah para jago. Kakek cebol segera berpaling pula seraya berseru. Babak pertama ini seharusnya ditangani oleh kalian orang-orang Butong Pei coba beri pelajaran kepada mereka dengan ilmu pedang kalian yang hebat, jangan biarkan nama baik kalian rusak oleh budak-budak ingusan itu. Seorang Tosu yang bercambang lebat segera menyahut dengan lantang. Buliang siuhut, biarpun darah kami harus berceceran di lantai giliong-kiong, akan kami menangkan pertarungan babak ini. Pedangnya yang telah diloloskan dari sarung segera digetarkan di tengah udara, seketika itu juga delapan orang Tosu sama-sama meloloskan senjata masing-masing dan menyongsong kedatangan ke sembilan perempuan tersebut. Dalam waktu singkat pertarung telah berlangsung dengan serunya, cahaya pedang berkilauan memenuhi angkasa, bayangan manusia silih berganti saling menerkam. Kalau di satu pihak lebih mengandalkan kesempurnaan tenaga dalamnya, maka pihak yang lain lebih mengutamakan kelihayan jurus serangannya untuk beberapa saat kemudian masih berimbang. Tapi setelah pertarungan itu berlangsung lebih lama lagi, anggota perguruan Butong Pei mulai tak mampu menahan diri lagi. Lambat laun mereka terdesak hebat dan kelihatan sudah tak mampu menahan diri lagi. Ilmu pedang yang dipergunakan Ui Kiok Yuli tersebut memang sangat hebat, barisan yang digunakan juga amat hebat, di mana sebuah serangan tertuju, delapan pedang lainnya menyusul secara beruntun. Biarpun anak murid Butong Pei memiliki tenaga dalam yang jauh lebih sempurna, tapi menghadapi tekanan yang datangnya dari empat penjuru, pada hakikatnya kemampuan mereka tak dapat berkembang secara sempurna. Sementara itu barisan pedang dari kesembilan perempuan seruni kuning mulai menyusut makin mengencang, Selapis badai hawa pedang yang amat dahsyat mengurung anak murid Butong Pei dengan ketatnya. Berada dalam keadaan seperti ini, melawan terus berarti ada ancaman, kematian, atau dengan perkataan lain kecuali menyerahkan diri. Tiada jalan kedua lagi bagi anak murid Butong Pei. Si Tiong Giok serta Li Peng yang mengikuti jalannya pertarungan itu dari balik ruangan batu, merasa terkejut juga setelah menyaksikan kejadian ini. Kejut dan tercengang Li segera berseru. Engkoh Giok, apakah kau punya care yang baik untuk mematahkan barisan itu? Bila keadaan ini dibiarkan berlangsung terus, sudah pasti anak murid Butong Pei terpaksa harus balik kembali ke dalam kamar tahanannya. Biarpun aku dulu mempunyai cara yang terbaik untuk memecahkan barisan tersebut, tapi aku rasa anak murid Bu Tong Pei tak akan segoblok itu. Mereka pasti lebih suka mati daripada dikembalikan ke penjara. Belum habis perkataan diutarakan, jeritan ngeri yang memilukan hati telah berkumandang dari arah arna pertarungan. Ternyata seorang murid Bu Tong Pei sudah tertusuk dadanya hingga tewas. Saat itulah terdengar Giliong Kuncu berkata dengan suara dingin. Apakah kalian akan melawan terus? Lebih baik cepat-cepat balik ke kamar tahanan, kalau tidak, akan ku suruh kalian mati semua di dasar telaga Giliong Oh. Si Tosu bercambang yang agaknya merupakan pimpinan rombongan, segera menyahut sambil membentak. Anak murid Butong Pe bukan manusia pengecut yang takut mati, apabila kau hendak menghadapi kami secara keji, silahkan saja dilakukan, kami tak bakal gentar untuk menghadapinya. Belum habis ya berkata, tiba-tiba dari kejauhan sana berkumandang datang suara seseorang yang berseru sambil tertawa. Hei si Hian si kerbau kecil, kau benar-benar tak becus, masa menghadapi beberapa orang bocah perempuan pun tak berkutik, apakah kau tidak khawatir membuat malu gurumu? Bersamaan dengan selesainya ucapan tersebut, tampak sesosok bayangan abu-abu melayang turun di tengah harna, ternyata dia adalah seorang kakek jangkung yang membawa sebuah tongkat bambu. Lipeng yang berada di dalam ruangan batu segera berseru. Aha, ternyata Ong Susyo juga telah datang. Mendengar itu, Sik Tiong Giok tertawa. Kalau dugaanku tak salah, yang telah datang bukan cuma dia seorang, Siapa tahu ketiga orang sesepuh itu sudah datang semua Ternyata yang baru saja muncul adalah Kutiok Ong Hian. Begitu melayang turun ke tengah harna, tongkat bambunya langsung disodokkan ke muka dan menyerbu ke dalam barisan pedang dari sembilan perempuan seruni kuning Tampak tongkat bambunya sebentar menyodok ke kiri lalu menghantam ke barat Dalam waktu singkat barisan lawan sudah dibuat kocar kacir tak karuhan Mendadak dari kejauhan sana berkumandang kembali suara pekihkan yang amat nyaring, suaranya keras bagaikan pekihkan naga, naring dan keras terasa amat menusuk pendengaran. Sambil tertawa Sik Tiong Giok segera berkata, Wah, rupanya Toa Supeku juga turut datang, kau maksudkan Tian Liong Siu Sin Lo Chiam Pu E. Benar, bila kau mendengar pekikan bangau, itu berarti Ji. Supeku yang datang kalau yang kudengar adalah suara lolongan serigala goda pengsambil sambil tertawa cekikikan. Sambil mengerdipkan matanya Sik Tiong Giok tertawa geli juga, sahutnya. Hei budak ingusan, sejak kapan kau belajar nakal? Berani amat kau menggodeku? Sementara kedua orang itu masih bergurau, situasi dalam Arna telah terjadi perubahan besar. Menghadapi sodokan tongkat bambu dari Kutiok Lojin, Barisan dari kesembilan perempuan seruni kuning itu sudah kocar kacir tak karuan lagi bentuknya. Pada saat itulah si kakek naga langit siubun telah muncul pula di tengah arna. Menyaksikan keadaan tersebut, Gilyong Kuncu segera berseru dengan suara keras. Cepat bunyikan genta emas dan kumpulkan segenap pengawal yang berada di sini. Dua orang gadis berbaju merah segera melejit ke udara dan langsung kabur menuju ke loteng genta di muka keraton. Siapa tahu, baru saja mereka berdua tiba di bawah loteng genta, genta yang berada di atas loteng telah berbunyi bertalu-talu. Traang, traang, traang. Dengan perasaan terkejut dua orang perempuan itu mendengar ke atas, tapi sebelum mereka sempat menegur, dari atas loteng sudah kedengaran seseorang berseru sambil tertawa nyaring. Haah, 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 ah, aku telah mewakili kalian berdua untuk membunyikan gentak emas. Ingin kulihat sekarang siapa yang akan datang mengantar kematiannya. Di tengah gelak tertawa yang amat keras, tiba-tiba muncul sesosok bayangan manusia dari atas loteng dan berkelebat lewat seringan asap. Dalam waktu esingkat bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan mata Untuk beberapa saat lamanya, kedua orang gadis berbaju merah itu jadi tertegun dan tak tahu apa yang mesti dilakukan. Sementara itu, dari sekeliling tanah lapang telah berdatangan pula banyak orang yang aneh, ternyata tujuh iblis dari kota Cisya yang mati ditelan naga pun kini muncul dalam keadaan segar bugar, bahkan menjadi pengawal pribadi Giliong Kuncu. Si Tiong Giok menjadi keheranan setengah mati setelah menyaksikan kejadian tersebut, gumamnya dengan perasaan tercengang. Betul-betul suatu kejadian yang sangat aneh, mengapa mereka utuh dan hidup segar? Siapa sih yang kau maksudkan tanya Lipeng? Siapa lagi? Tentu saja ketujuh iblis dari Cisya, menurut si Raja Setan Kepala Botak, mereka telah ditelan semua oleh naga siluman, tapi mengapa semuanya utuh dan hadir di situ? Setelah mengeritkan matanya berulang kali, Li peng menjawab, "Aku rasa di balik kesemuanya ini pasti ada hal yang luar biasa. Siapa tahu kita sudah terkena siasat busuk lawan." Tiba-tiba saja, Sik Tiong Giok merasakan hatinya tergerak sesudah mendengar perkataan itu. Tanpa terasa ia berpaling dan mengawasi wajah Li Peng lekat-lekat. Li Peng menjadi Riku sendiri setelah dipandang seperti itu, tiba-tiba saja paras mukanya berubah menjadi merah padam, segera bentaknya. Hei, kenapa sih kau mengawasi diriku dengan care seperti ini? Dengan suara dingin Sik Tiong Giok segera berkata. Aku dengar Giliongoh mempunyai 12 tusuk konde emas yang semuanya berwajah persis seperti kau, benarkah itu? Ye, -a -a, benar, mereka telah mengubah wajah seseorang dengan menggunakan obat-obatan tapi wajahnya tidak terlalu mirip, ada apa sih? Sepanjang perjalanan menuju kemari, aku telah berjumpa beberapa orang di antaranya, ketika hampir terjerumus dalam neraka perempuan. Aku pun bertemu lagi beberapa orang di antaranya, sulit rasanya untuk membedakan satu sama lainnya. Lip segera tertawa cekikikan. Hal ini disebabkan kau tidak teliti, padahal jika kau mau memperhatikan dengan seksama, maka tak sulit untuk membedakannya. Aku tidak mengerti tentang soal ini, gaya maupun sikapnya kan berbeda. Tiba-tiba Sik Tiong giok seperti memahami sesuatu, segera katanya, ah, ah yaa, ah, ah, betul, betul, aku sudah mengerti sekarang, aku sudah mengerti. Pada saat itulah, tiba-tiba terdengar seseorang berseru dengan suara nyaring, hei setan berkepala botak, kau benar-benar membuatku penasaran. Seandainya aku tidak bertemu dengan siluman rasa hitam, mungkin saat ini aku telah bertemu dengan raja giam. Si Tiong Giok segera berpaling setelah mendengar perkataan itu, tampak dua orang bocah kecil munculkan diri dari kerumunan orang banyak, mereka adalah si Nona kecil Sim Cui serta si Kala Jengking kecil Xiu Ching Raja setan kepala botak yang berdiri di sisi Giliong Kuncu segera berseru sambil tertawa. Bocah cilik, hitung-hitung umurmu memang masih panjang. Bukankah kau pernah mengatakan sambil menangis bahwa beberapa orang saudaramu sudah mati di caplok naga siluman seru siu Ching lagi dengan penasaran? Benar. Aku berani bersumpah tak membohongi dirimu, lalu mengapa mereka masih hidup segar bugar hingga sekarang? Si Raja Setan Kepala Botak segera tertawa. Kami orang-orang dari Istana Iblis memang memiliki ilmu sakti pelindung badan, Bagaimana mungkin es siluman naga bisa mencaplok kami semua? Huuh, kentut busuk, seru Siu Ching sambil menarik muka, aku tebak kalian pasti sedang bermain gila. Mendadak si kakek cebol Kong Sun Suan menyela. Anak muda, kau tak usah bertanya lagi, bahkan aku sendiri pun bisa sampai kemari karena ditelan siluman naga. Siu Ching segera membelalakan matanya lebar-lebar, kemudian berdiri tertegun. Sementara itu, di sisi Giliong Kuncu telah bertambah lagi dengan empat orang manusia. Ketika si kakek Naga Langit Sinbun melihat kehadiran orang-orang itu, mendadak paras mukanya berubah hebat, segera serunya dengan suara dingin. "Ayam, ehm, tampaknya tidak sia-sia aku datang menghadiri pertemuan puncak ini. Tak nyana bisa bersua dengan sobat lama yang telah berpisah banyak tahun." Kejadian seperti ini benar-benar pantas dirayakan dengan sebaik-baiknya. Klojain berjalan mendekat sehabis membuyarkan keributan sembilan orang perempuan Seruni Kuning itu. Ketika mendengar perkataan tersebut, segera ujarnya sambil tertawa, "Hei, ular panjang, mungkinkah sudah bertemu dengan seteru lamamu? Kalau tidak, masa mukamu jadi hijau membesi? Hayo, katakan dulu." Manusia macam apa sih dirinya? Itu dia, keempat cacungluk yang baru datang itu, seru Kakek Naga Langit sambil menuding ke muka. Klojin memperhatikan orang-orang itu sesaat, lalu katanya sambil menggelengkan kepala. Teramat asing bagiku, belum pernah rasanya bersua dengan mereka. Biarpun asing bagi pandanganmu pasti tak bagi pendengaranmu, pernah kau dengar tentang empat siluman dari gurun pasir Mendengar nama tersebut, tiba-tiba saja sekujur badanku Tio Klojin bergetar keras, cepat-cepat dia berseru. Oh, oh kau maksudkan sisa-sisa pelarian dari gurun pasir dulu? Masa mereka belum mampus? Si kakek yang bersenjata tombak pendek segera menyela dengan suara lantang. Kami bersaudara telah berhail melatih ilmu kebal, hidup kami masih cukup panjang. Kakek Naga Langit segera menjelaskan. Orang ini adalah si siluman tombak baja Piau. Dan aku bernama siluman martil emas bengsah, sambung seorang kakek berwajah merah dengan suara nyaring. Menyusul kemudian pedang Tuhang dan siluman kepala lubong turut memperkenalkan juga namanya. Sambil mendengus, kakek naga langit segera berkata, setelah jiwa kalian pernah kuampuni sewaktu berada di tepi telaga tahsim oh tempo hari, Kini kalian berani membuat onar pula di tepi telaga Giliongoh, HMM, manusia semacam kalian ini tak dapat diampuni lagi. Hei manusia sisin, kau jangan sombong dulu, bentak siluman kepalan culang dengan suara keras. Kedatangan kami hari ini tak lain adalah hendak membuat perhitungan dengan dirimu. Bagus sekali, kita memang sudah seharusnya memperhitungkan kembali hutang-hutang lama. Tapi apakah kalian hendak maju bersama-sama ataukah maju seorang demi seorang? Haa, haa, haa! Siluman tombak baja tertawa seram. Biarpun harus satu lawan satu, loya mu tak bakal takut. Sambut dulu sebuah tusukan tombakku ini. Seraya berseru, sepasang tombak pendeknya segera diputar sambil menyerbu ke dalam Arna. Bagus sekali, bentak si kakek naga langit pula. Biarku kirim dulu dirimu ke neraka. Tongkat penakluk naganya digetarkan, lalu menciptakan selapis cahaya tajam yang menyilaukan mata. Suasana di sekeliling Arna waktu itu amat hening dan tak kedengaran sedikit suara pun. Semua orang sedang memperhatikan jalannya pertarungan antara jago-jago golongan lurus dengan sesat ini. Mereka ingin tahu sampai di manakah taraf kepandaian silat yang mereka miliki. Tiba-tiba terdengar Li yang berada dalam ruangan batu berkata sambil menghela napas panjang. Aku khawatir kakek Sin masih bukan tandingan lawan. Tapi aku tebak yang kalah nanti pasti keempat siluman dari gurun pasir sambung sekte Yong Giok dingin. Dari mana kau bisa mengatakan begitu tanya Li sambil melotot besar. Sejak dulu hingga sekarang, kaum sesat tak akan menangkan kaum lurus, apalagi yang mesti dikatakan? Lipeng segera tertawa. Menurut pendapatku, untuk bisa menaklukkan keempat siluman itu, guruku harus turut serta juga dalam pertarungan itu. Tiba-tiba dari luar arena situ kedengaran seseorang berteriak dengan suara keras seperti geledek. "Hei, bocah tolol, kau benar-benar tidak penurut. Mengapa kau boleh menyerah sesuka hati?" Ketika semua orang berpaling, dapat dilihat orang yang barusan berteriak adalah si lengan baja Qiu Xiang. Si Tiong Giok jadi tercengang, segera pikirnya. Bukankah dia sudah pergi mengikuti Huan Li Ji? Mengapa bisa muncul juga di sini? Belum habis ingatan tersebut melintas lewat, kembali terdengar seseorang berseru keras. Hei bocah gede, rupanya kau pun ikut datang. Yang berteriak barusan adalah si tendangan geledek APO, dengan tanpa asa juri mereka berdua langsung berjalan menuju ke tengah lapangan. Sementara itu, permainan tongkat penakluk Naga dari si kakek Naga Langit sudah mencapai pada puncaknya jurus-jurus yang mematikan, dilancarkan berulang kali, tapi siluman tongkat baja pun bukan manusia lemah, jurus-jurus serangan. Ilmu tombaknya dapat menghadapi setiap ancaman secara mantap. Dalam waktu singkat kedua orang itu sudah bertarung dua puluhan gebrakan lebih. Kakek naga langit dengan mengandalkan pengalamannya yang luas, jurus serangannya yang matang serta tenaga dalamnya yang sempurna secara paksa berhasil menempati posisi setingkat lebih atas. Sebaliknya siluman tombak baja menderita rugi akibat wataknya yang berangasan dan kasar, Ketika melihat serangannya sekian lama belum juga dapat mengalahkan si Kakek Naga Langit, emosinya jadi meledak, jurus-jurus mematikan pun dilontarkan berulang kali. Mendadak ia berteriak keras. "Roboh kau!" Menyusul bentakan ini, senjata tombaknya langsung disodokkan ke depan. Cepat-cepat Kakek Naga Langit menarik lambungnya ke belakang sambil mengeluarkan ilmu langkah Cucai Jip sengpoh dengan suatu gerakan yang manusia ya berhasil meloloskan diri dari ancaman tersebut. Dengan gerakan tersebut nampaknya serangan tombak itu akan mengenai sasaran yang kosong, karena jelas panjang senjata itu tidak cukup untuk mencapai sasarannya. Siapa tahu, pada saat itulah tombak besi yang panjangnya, hanya tiga depa itu tiba-tiba memanjang satu depa lebih panjang daripada keadaan normal. Tentu saja kejadian yang sama sekali tak terduga ini sangat mengejutkan para jago lainnya yang menonton jalannya pertarungan itu, tak heran jeritan kaget bergema dari sana sini. Aha! Namun sayangnya si kakek naga langit justru telah mengetahui keistimewaan dari senjata lawan, tiba-tiba saja dia memutar badannya sambil mundur sejauh lima langkah agaknya permainan busuk dari senjata tombak siluman tombak baja bukan hanya sampai di situ saja begitu melihat kakek naga langit melangkah mundur tiba-tiba ia membentak lagi kena tiba-tiba saja dari balik senjata tombak di tangan kanannya yang sedang menyodok ke depan memancar keluar segumpal cahaya bintang yang amat menyilaukan mata menyusul kemudian tangan kirinya diayunkan lagi-lagi sebatang tombak pendek yang berantai meleset ke muka dengan kecepatan luar biasa, digencet oleh dua buah serangan maut yang datang dari dua arah yang berbeda. Kakek Naga Langit betul-betul tiada jalan lain untuk menghindarkan diri, terpaksa dia harus memutar tongkatnya kencang-kencang untuk menghadapi ancaman itu. Pada saat inilah. Dari tengah udara melayang turun sesosok bayangan manusia yang langsung menghadang di muka kakek naga langit. Lalu terdengarlah suara benturan keras yang bergema silih berganti diakhiri dengan suara gemerincingan yang sangat keras. Kilauan cahaya bintang itu semuanya menyambar ke tubuh orang tersebut, sementara tombak pendek berantai itu pun berhasil membelenggu sepasang kakinya. Namun anehnya, orang itu justru bersikap acuh tak acuh malah berdiri di sana sambil tertawa terkekeh-kekeh, badannya sama sekali tak bergerak. Tentu saja kejadian tersebut amat mengejutkan para jago lainnya, sehingga jeritan kaget kembali bergema memecahkan keheningan. Ak-a-a ah, ah, ah. Tapi orang yang paling terkejut adalah Ban Biao Si Anko Lu Yong Poo. Dia menjerit lengking dengan suara yang amat kaget, lalu roboh tak sadarkan diri. Sebaliknya Sik Tiong giok yang berada dalam ruangan batu justru merasa tak terlukiskan gembiranya setelah melihat kemunculan orang itu, bahkan Lipeng juga turut berseru tertahan. Ah ah, ah dia. Ye ah, ah aku yakin telaga Giliong Oh bakal tumpas sama sekali kali ini, seru Sik Tiong Giok tertawa. Kau kenal dengan dia? Tentu saja kenal, kami kan sahabat lama, sahut pemuda itu sambil tertawa lagi. Kau mengetahui siapakah dia? Rasa saktili keng kiu, bukankah begitu? Hanya betul separuh. Si Tiong giok segera mengerdipkan sepasang matanya yang jeli, kemudian setelah tertegun sejenak katanya, perkataanku hanya benar separuh. Coba kau terangkan lebih jelas lagi. Dia adalah ayah kandungku. Bagaikan baru memahami akan sesuatu, Si Tiong giok segera berseru. Oh, oh! oh. Mengerti aku sekarang, tak heran kalau wajahmu dengan Huan Li Ji bisa mirip sekali. Kalau begitu ibu kandungmu pastilah Ban Biao Xiankoh. Tiba-tiba saja paras mukali berubah menjadi amat sedih. Dia menggelengkan kepalanya pelan-pelan. Bukan, ibuku bernama Chen Soat Hong. Aduh, kita jangan membicarakan soal ini lagi. Pokoknya hutang-piutang harus dituntut balas. Dalam pada itu, siluman tombak baja pun kelihatan terperanjat sekali setelah menyaksikan kemunculan si rase sakti.